Jamaah tahu Bilal bin Rabah dari mana asalnya? Dari Afrika, Habasyah. Salman dari mana asalnya? Salman Al-Farisi. Dari Persia. Suhaib bin Sinan dari mana? Romawi. Abu Ayyub Al-Ansari dari mana? Dari Madinah Al-Munawwarah. Dengan Islam di bawah bimbingan Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, Muhajirin dan Ansar dipersatukan, Aus dan Khazraj dipersatukan, padahal mereka sudah berperang, bermusuhan, bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun yang musuhan, Pak. Dengan adanya Islam mereka dipersatukan. Jadi Islam ini pemersatu. Maka kalau ada orang mencurigai Islam, mencurigai umat Islam, ini orang bermasalah, saudara. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ketika di Mekah, renovasi Ka'bah, semuanya udah beres, cuma satu yang belum. Apa itu? Meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula. Kepala suku mengklaim sukunya yang paling berhak. Kadang satu bilang kalau meletakkan Hajar Aswad itu adalah hak dari suku kami. Oh, enggak bisa, suku kami yang paling berhak. Yang satu lagi bilang tidak. Mereka ingin berperang coba gara-gara meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya ada orang bijaksana mengatakan, kalau begitu besok kita lihat siapa yang datang duluan ke tempat ini. Kita minta pendapatnya. Gimana, sepakat? Kok ditanya diam? Gimana, sepakat? Nah, kalau sepakat silakan pulang. Besok datang lagi subuh di sini, lihat. Pagi-pagi kita lihat siapa yang datang pertama, kita minta pendapat. Oke, sepakat? Sudah sepakat. Besok dilihat. Siapa tuh? Siapa yang datang? Wah, kalau Muhammad kita sepakat. Orangnya jujur, orangnya amanah, mendapat gelar Al-Amin. Padahal berada di Mekah, berbeda ideologi, berbeda keyakinan, berbeda Tuhan yang disembah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyembah Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin Quraisy menyembah Lata, Manat, Uzza, menyembah berhala. 360 berhala ada di Ka'bah. Kan berbeda keyakinan, saudara. Tapi dalam urusan keumatan, urusan muamalah, Rasulullah SAW tampil menjadi unsur perekat. Walaupun berbeda ideologi, walaupun berbeda keyakinan. Rasulullah SAW orang yang bijaksana. Digelar selendangnya, kemudian maju. Silakan kepala suku yang sana maju, maju. Maju sini, pegang. Yang sana maju, pegang. Sini pegang, ini pegang. Semua sudah pegang, ya silakan angkat, gerakkan ke arah tempat Hajar Aswad yang akan diletakkan. Maka digerakkan. Setelah sampai dekat Hajar Aswad, melalui tangan yang mulia diletakkan oleh Rasulullah SAW Hajar Aswad di tempat yang mulia. Semua pemimpin Quraisy, kabilah-kabilah puas semuanya dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Ini pelajaran buat kita. Makanya dimanapun kita berada, di komplek perumahan, di kampung, di kota, di desa, di rantau, di kampung halaman, jadilah kita sebagai unsur perekat di tengah masyarakat. Jangan kita jadi biang kerok permasalahan di kampung, biang kerok permasalahan di masjid. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Orang udah ke masjid, udah sholat berjamaah, gara-gara dia gak mau ke masjid lagi, saudara. Kenapa ada paham yang disampaikan menyebabkan umat Nabi Muhammad SAW tidak ke masjid lagi? Kenapa dia tidak ke masjid? Habis imamnya bukan guru saya sih. Kalau ngaji, tanya dulu. Ini ustaznya siapa nih? Kalau bukan dari gurunya, tidak mau datang. Habis selesai sholat itu dia lantas jalan. Tidak mau dia duduk sejenak di masjid. Gak mau dia didoakan oleh malaikat yang ada dalam masjid. Dia lebih baik keluar. Padahal ini menuntut ilmu. Berada
berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Kita bersyukur kepada Allah, terima kasih sama pengurus masjid memfasilitasi ada pengajian semacam ini. Dengan berbagai macam ustaz, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam kelebihannya masing-masing. Kita didoakan oleh malaikat sampai kita kembali pulang. Apa doa malaikat? Allahumma aghfir lahu warhamhu. Allahumma aghfir lahu warhamhu. Allahumma aghfir lahu warhamhu. Ya Allah, kasihlah dia. Ampunlah dosanya. Ampunlah dosanya. Kasihlah dia. Ampunlah dosanya. Kasihlah sampai orang itu kembali pulang. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.